kalau ini apa bibirnya ini harus benar-benar bagus. Itu caranya ngeceknya pakai jari aja. Biasanya pakai jari nggak apa-apa ya. Pakai jari itu diginiin lah, ya. Pelan lah ya, tapi jangan jompos gitu. Jangan takutnya nanti di sini ada yang tajam kan gitu kan. Ini pelan lah gitu. Alam betul banget deh. Jadi di sini nih cairannya harus udah dibersihin dulu ya, Pak ya. Kalau masih ada cairannya, dibersihin pasti keluar cairannya seperti tadi. Iya, betul iya. Ojo lali kampret. Ojo lali subscribe, guys. Remonti. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Filipus Herusanto dan Mbak Ajeng Susi Fitri Anjarsari. Mbak A. Bisa panggil JJ kok. Oh, JJ bisa ya? Oh, JJ. Nama itu. No, nama panggilan, nama nama kerennya. Mbak ya, ayo tapi aku kok. Maklum nang ngene jus lemon itu agak susah di ganti-gantian modeling. Penonton saya ini kan orang desa ya, namanya orang desa itu kan peralatan canggih sekarang elektronik itu yang bagus itu kan nggak ngerti ya. Nah ini aku tuh mau ngajarin mereka cara blender. Blender itu ibaratnya ilustrasinya blender, mesin blender tahu ya, iya. Mbak bisa ngerti ya. Nah yang di blender ini biasanya kan buah. Nah buahnya seperti ini. Aku malah gini, malah gini gitu, Mbak. Jadi aku jelasin ke penontonku cara blender. Takutnya nanti tangannya yang dimasukin, Mbak, kan kalau tangannya dimasukkan luka nanti kan. Nah di dalam kan ada mesin potongnya ya. Okay. Tapi Mbak sebelum lanjut shopping nih, biasanya kan tak jentikin jari dulu. Jadi yes. Mesin blender itu ya ini ilustrasi saja katanya, Mbak ya. Maksud mau bawa mesin blender bener kan, takutnya nanti repot lah bawanya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Mesin blender, cara blender itu kan buah ini harus dimasukin ya, Mbak ya. Biasanya akal aku tak pasin dulu, Mbak. Tempelin dulu, nggak langsung dimasukin. Mau langsung masuk kadang berantakan loh, Mbak, kan kacau biasanya kan gitu ya. Biasanya kan kayak gitu loh, Mbak ya. Dipasin dulu ya, baru dimasukin. Nah kan gitu. Jadi contohnya seperti itu. Kalau mau blender guys, jangan keburu-buru. Nah ini buahnya macam-macam lah, buah-buahan itu apa aja untuk jus ya. Itu sangat bagus untuk kesehatan. Nah contohnya seperti ini. Cara blender tuh dipasinin dulu. Nah, gini kan. Dan ini terus dimasukin pelan-pelan. So. Gila. Di sini lah. Biasanya tak diemin aja. Nah, kan pertama udah dimasukin dulu ya. Iya. Terus didiemin, baru dipencet tombolnya. Nah, di tombolnya itu nanti dia akan di dalam itu akan bergerak dengan sendirinya. Terus gitu rasanya kan gitu, puter ngejir aja. Atau bahkan diputer ya. Di dalam itu diputer sendiri dengan mesinnya itu kan ya. Enggak emang guyu loh. Ini tak cabut dulu. Tak ambil dulu. Nah, jadi contoh mulai apa awalnya itu seperti itu guys, itu blender tahap pertama. Terus setelah selesai itu blendernya dipastikan harus bersih. Bersih nama bersih itu ngeceknya gampang kok ya, Mbak. Dijilat kan enggak apa-apa ya. Jangan. Nanti kena pisau. Oh, kan udah dimatiin. Udah dicabut listriknya, cabut listriknya. Ini kan botolnya itu kan blendernya di bawah, Mbak, mesinnya. Ini kan cuma wadahnya aja kan. Mesinnya ya lah gitu. Ini cara bersihnya gampang. Enggak apa-apa ya, pakai ini. Malah guyu, Mbak. Jadi pakai lidah aja, guys. Cari ngetesin kebersihan seperti apa kan. Kok asin-asin ini, Mbak ya? Belum dicuci. Berarti belum dicuci ya. Makanya dia agak asin-asin dikit. Oh gitu ya. Oh. Nah, belum dicuci-cuci asinnya, Mbak ya. Oh, gitu. Jadi bekas-bekasnya masih nempel di sini, makanya dia agak asin. Masuk sih. Nah, terus dilap mana lap. Orang tisu ya, Pak ya. Oh, gue nganggu anduk. Tak tolong.
biasanya. Terus ngelapnya guys, itu jangan pakai lap kompor ya, Bayo. Jangan. Kotor, lap kompor. Nah, lapnya itu yang bersih. Itu nggak boleh kasar ngelapnya, Pak ya. Pelan-pelan. Nah, dengan lembut seperti itu. Sarung. Gue Mbak kayaknya hari ini lagi bahagia deh. Bahagia ya, Mbak ya. Jadi teman-teman seperti itu cara blender ya. Itu biasa namanya wong desa. Pakai kaos. Jangan nanti ada bekasnya. Oh, jangan pakai kaos guys, nanti membekas kotorannya nempel di kaos. Wah, bisa berapa itu? Bahaya kan gitu ya, Pak? Iya. Karena di terus pastiin ini apa bibir-bibir mesin blendernya itu masih bagus. Karena kalau dia udah gompel, itu biasanya nanti pas blender tuh dia muncrat kemana-mana. Oh iya, sini ya. Yang muncrat sini. Sini dulu, pengen dulu pinjam dulu. Pinjam dulu sebentar. Nah kan keluar airnya tuh. Nah ini airnya diminum coba. Ayo kipaya ini. Iklan ini ganggu ya guys. Jadi kalau ini apa apa bibirnya ini harus benar-benar bagus. Yeah. Itu caranya ngeceknya pakai jari aja. Iya. Yeah. Biasanya pakai jari nggak apa-apa ya. Pakai jari itu diginiin nah, guys. Pelan lah ya, tapi jangan jompos gitu. Jangan takutnya nanti di sini ada yang tajam kan gitu kan. Ini pelan lah gitu. Gini kan. Alah, betul pengen deh guys. Gimana? Jadi di sini nih cairannya harus udah dibersihin dulu ya, Pak ya. Kalau masih ada cairannya, dibersihin pasti keluar cairannya seperti yang tadi. Iya, metu uyah. Aduh. Iya ini. Jajal lah cicipi hasilnya ya. Kecing-kecing ini ya. Kecing-kecing ini. Enak. Kan mau jus anu melon deh ya. Iya. Kok kayak mambu jengkol. Jadi seperti itu guys. Oke sahabat YouTube yang baru hadir, jangan lupa klik subscribe-nya biar nggak ketinggalan video kocok yang terbaru. Dadah. Sampai ketemu video yang berikutnya. Tuh Mbak kok terlalu membagongkan si aku. Itu kan malah guyu lagi. Asik tuh Mbak dengar aku. Asik kan? Oh asik Mbak ya asik. Syukurlah nih Mbak bahagia ya guys ya. Tapi mampu jengkol nih Pak. Oh orang apa-apa jengkolnya enak. Abis makan apa makan jengkol? Tadi abis makan jengkol itu. Oh abis gue blender jengkol. Bersihin ya kayak ras semangat aku guys. Coba. Enak ya. Ah, mampu jengkol loh.